Oke guys, salam sehat. Jumpa lagi di Crown Tool Channel. Kali ini saya sudah ada paketan lagi guys. Ya, ini dia guys. Ini utility knife. Cutter serbaguna ya. Dari brand Deli, tipenya DL4260. Ini SK2 nih blade-nya. Quality design in German. Mantap. Oke, langsung buka aja guys. Cukup ringan ini guys. Ini dari aluminium ya, bodinya full aluminium. Ini untuk mengeluarkan blade-nya ditekan ya ininya ya. Pemasukan juga tekan dorong. Finishingnya lumayan sih. Walaupun masih ada yang ini ya, apa? Sedikit geradakan ininya, guys. Pinggir-pinggirnya ini. Ini ada buat untuk hanger ya, lubang untuk hanger. Bisa dikaitkan di saku atau tas. Ini terdapat baut ya, satu baut di tengah. Ini untuk membuka ini sepertinya casing ya. Sekaligus mengganti mata blade-nya ini. Di handle tertulis logo Deli. Ini untuk panjang pisaunya 15 cm ya. Ini tebalnya 2 cm. Sini makin tipis. Berat 74 gram. Wis mantap guys. Mantap, super tajam. Nah, seperti ini ya guys, mekanismenya seperti ini. Ini emang agak ribet jadinya ya, kalau ganti-ganti harus ngebuka bautnya dulu. Ini ada spare blade-nya, blade pengganti. Ini tadi tertulis 3 piece ya. Oh ya, ini 2 di sini guys. Ini sini 2 piece, yang satu terpasang ya. Untuk melepasnya tinggal yang tajamnya dulu diangkat begini. Oh, ini ada magnetnya nih guys. Ada magnetnya nih. Nah, ini magnetnya nih yang hitam ini. Nah, masangnya seperti ini, cuma di
pas di ujung yang kedua, guys. Ini dia udah nempel ya. Ada magnetnya. Nah, ini ikutin jalurnya ini ya, guys. Masangnya. Oke, ini udah pas, tinggal di baut. Emang agak ribet ya jadinya ya, modelnya harus buka baut dulu. Ah, ini lupa ininya, penggantinya ya. Oke, guys, demikian review singkat utility knife dari Deli. Semoga membantu. Sekian, terima kasih.